Salam sejahtera. Tom sukar tunai permintaan suami, belum bersedia berhijab. Penyanyi Tom berkongsi suaminya Fuad Rahman dan anak-anak pernah menyuarakan hasrat melihatnya berhijab. Bagaimanapun Tom, atau nama sebenarnya Raja Farah, 38, mengaku agak sukar untuk menunaikan permintaan mereka kerana masih belum bersedia dan minta bersabar. Dulu anak-anak saya okey dalam kurungan tak bertudung, tapi selepas Fuad ada, mereka minta saya pakai tudung sebab kalau tak pakai berdosa. Fuad ada juga minta saya pakai tudung, tapi saya cakap nantilah dulu. Saya tak nak bila sudah pakai buka balik sebab belum bersedia. Fuad banyak ajar benda baik, cuma saya saja yang tidak baik, dalam kurungan ketawa, katanya kepada Bah Online. Pun begitu, kata bekas juara program reality MyStar LG3 itu, dia sedang berusaha ke arah lebih baik, terutama dari segi penampilan. Saya sekarang sudah mula membeli baju lebih sopan sebab Fuad bising. Dia tak nak saya pakai seksi sebab malu orang lihat istri berpenampilan begitu, cerita Tom.